Tim Resmob Polda Jambi berhasil mengamankan dua pelaku perampokan pecah kaca mobil nih, yang ada di wilayah Polda Riau. Nah, bukan cuma itu lur, dua pelaku nih juga bawa senjata airsoft gun yang juga berhasil diamankan oleh Pak Polisi nih. Mantap Pak. Yang mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tim Resmo Polda Jambi bersama tim Jatan Rasdit Reskrimum Polda Riau berhasil menangkap dua pelaku sindikat perampokan pecah kaca mobil yang melancarkan aksinya di wilayah Riau. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan menjelaskan bahwa kedua tersangka yakni RI 42 tahun dan A 36 tahun yang diamankan di dua lokasi berbeda, yakni RI di Kota Jambi sedangkan A ditangkap di Kabupaten Tebo pada Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku melarikan diri ke Provinsi Jambi setelah berhasil melancarkan aksinya di Provinsi Riau. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit senjata jenis airsoft gun yang dilengkapi 6 amunisi yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Saat ini kedua pelaku telah dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.